Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita kedatangan motor Pino yang minta dibelakan dalpotnya yang dari gua, teman-teman. Jadi dia minta dibelakan dalpotnya suara MP7 hari yang undur-undur listrik. Cuma anak di Makassar kebanyakan bilang MP7 listrik, padahal nama sebenarnya itu MP7 hari. Dan ini kita sudah bongkarkan dalpotnya yang baru kita selesai bongkar kandal potnya, baru selesai kita belah, baru kita las tadi, selesai kita las baru kita gosok seperti inilah. Dan baru saya juga mau pilox supaya dia lebih rapi. Jadi teman-teman, kalau tidak mau penasaran dengan suaranya, ikuti terus video ini sampai proses pemasangan agar kita bisa berbagi pengalaman. Dan ini yang punya, guys, orang gagaya dari gua. Jadi seperti inilah hasilnya. Kalau di tempat saya itu di belah seperti ini. Kita gosok bekas lasnya, baru kita sebentar pilok supaya dia kelihatan lebih rapi. Jadi seperti inilah, guys. Kita tinggal tunggu proses pengeringan baru kita pasang. Dan teman-teman, kalau tidak mau penasaran dengan suaranya, ikuti terus sampai proses pemasangannya baru kita dengar sama-sama, teman-teman. Karena saya juga penasaran, saya juga belum tes suaranya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kita bisa berbagi pengalaman. Ya, jadi seperti inilah, teman-teman, kandal pot Pino yang dari Goa. Dibawakan saya untuk dibelah dan baru selesai saya pasang kandal potnya. Dan seperti inilah hasilnya kalau di tempat saya itu belah kandal pot, teman-teman. Kita utamakan kerapihannya dan kedua itu suara. Dan baru kita juga mau tes suaranya bagaimana hasilnya. Para peserta menenang saya. Pertama sih motor kasih dengan telepon.
seperti itulah hasilnya teman-teman. Bosku, kasih banyak. Dan ini ceweknya dia bawa guys, eh. Ternyata dia mau pergi malam minggu, bang. Jadi seperti itulah seorang. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan suaranya, ikuti saja nomor saya ada di channel saya itu, dan kalau ada yang berminat silakan datang di tempat kami di Taman Telkomas Telegraf 5 Bansal. Jadi sekian dan terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa komen, like dan subscribe agar kita bisa berbagi pengalaman.